Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil membongkar kasus pencurian dengan kekerasan terhadap pasangan suami istri yang telah lansia yang terjadi di Simpang Mangga Bawah, Labuhan Batu. Melalui Kasatreskrim AKP Parikesit, tim tekap resum dipimpin Ibtu SM Lumengaol telah mengamankan Iwan, seorang residivis tindak pidana narkoba pada tahun 2017 karena mengedarkan sabu dan akan dihukum 2 tahun kurungan penjara di Lapas Rantau Prapat. Iwan diamankan pada malam hari di Dusun Kampung Baru, Gunung Gajah, Desa Lingga 3, Kecamatan Bilahulu. Terhadap Iwan dilakukan tindakan tegas terukur karena berusaha melarikan diri dari kejaran petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan menjelaskan, dari keterangan tetangga korban sebagai saksi hendak memanaskan mobil, namun saksi curiga ada kejanggalan di rumah tetangganya dan menanyakan ke tetangga lainnya. Karena curiga, saksi mendatangi rumah korban dan melihat korban pasangan lansia telah bersimbah darah dengan rumah yang sudah berantakan. Melihat kejadian itu, saksi langsung melaporkan ke Polres Labuhan Batu. Dan mereka melihat kejadian ini diketahui bahwa ketika menantu dari korban datang ke rumah korban untuk berkunjung, namun ketika dilihat tidak ada orang, kemudian tiga toko tidak ada yang tahu, kemudian saksi ini pulang, kemudian memberitahukan kepada istrinya yang mana adalah anak dari korban. Kemudian istrinya ini, anak korban ini datang ke rumah korban melihat. Ternyata begitu dilihat dari kaca, dia melihat kedua korban ada di dalam, ada di bawah lantai dalam kondisi sudah berumur darah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampubolon melaporkan.